Jadi Kaviar ini kita ada dua bidang usaha. Satu itu driving golf yang sudah buka tanggal 19 Desember lalu tahun 2020. Lalu sekarang yang lounge dan restonya kita akan adakan grand opening hari Senin tanggal 5 April 2021. Konsepnya sendiri ini adalah tempat santai untuk keluarga, untuk anak muda, untuk segala kalangan, yang agak berbeda dari yang sudah ada di Banjarmasin ini. Jadi kita mungkin adalah konsep yang pertama ini di Indonesia. Ada restoran dan lounge yang view-nya ke lapangan golf. Jadi kami harapkan dengan hadirnya tempat ini bisa menjadi wadah bagi anak muda, family, untuk mereka bisa bersantai di tempat-tempat yang bagus, yang modern, dengan band dan entertainment yang bagus juga. Untuk biaya masuk, kita di sini jualnya per MC table. Jadi ada 4 macam minimum charge. Itu satu table-nya dari 400.000 sampai dengan 1.250.000 yang di sofa sebelah sana per table. Jam operasional sementara ini jam 7 sampai jam 12. Tempat kami ini, Kaviar ini, mampu menampung sampai dengan 200 orang, 200 pax, dengan menu makanan itu Indonesian dan Western. Harganya juga masih tidak terlalu mahal ya, umum aja untuk restoran-restoran sejenisnya. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk acara ulang tahun, untuk launching produk, atau bahkan untuk seminar maupun meeting dari pihak-pihak swasta ataupun bank atau pemerintahan yang nanti bisa dikoordinasikan dengan kami mengenai waktu, durasi, dan harganya gitu.